Pansus RUU Anti Terorisme melaporkan hasil pembahasan RUU dalam rapat kerja bersama pemerintah. Mereka melaporkan sejumlah aturan baru atau norma baru yang akan termaktub dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Rapat bersama yang merumuskan nilai fundamental strategis dari hasil masukan berbagai anggota pansus bersama panja pemerintah, sejumlah hal baru yang akan diatur dalam RUU Anti Terorisme antara lain. Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumusan baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu. Keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum. Kemudian selanjutnya perlindungan korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara serta pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh BNPT. Dan yang terakhir, kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI.